2023, panitia akan membuat nomor undian jika nomor undian dibuat dari huruf yang diikuti dua angka. Jadi kotak pertama diisi huruf dan ini angka dan ini juga angka. Ini huruf ya, ini angka, ini angka ya. Angkanya berbeda dan angka kedua adalah bilangan genap. Maka banyaknya nomor undian adalah total huruf itu ada 26. Ya, sedangkan angka dari 0 sampai 9 itu adalah 10. Ya. Jadi ini yang bisa menempati satuan itu dari 0 sampai 9 ya, 10. Nah, yang puluhan karena 1 sudah kepake, ini tinggal 9 berarti ya. Nah, ini nanti akan dibagi 2 karena diambil yang genap saja, yang ganjil tidak diikutkan. Ya. Jadi total ini nanti 26 kali 9 kali 10 bagi 2 ini adalah 1170 ya. Jawabannya adalah yang C. Ini pembahasan untuk nomor 23.